Kita melalui proses. Pertama adalah musrembang di mahkota kemarin. Kita ngundang stakeholder, anggota dewan, semua kita undang untuk membahas draft RPJMD ini. Nah, silakan akademisi, pakar, masyarakat memberikan masukan dari visi misi pada saat yang saya punya. Karena kewajibnya visi misi saya kan harus masuk nih. Kita jabarkan apa sih kita mau buat di Kota Pontianak ini. Nah, di situ setelah jadi dalam musrembang tingkat kota, nah makanya ada draft RPJMD. Draft ini kita sampaikan ke dewan. Itu sudah sejak bulan Januari. Ya kan kita draft. Nah, tapi itu selanjutnya kita serahkan pembahasannya. Nah, kemarin adalah pandangan kita mulai dengan pembacaan pandangan penyampaian oleh wali kota. Setelah itu pandangan jawaban dari pandangan fraksi-fraksi kan. Mereka mengkritisi, memberi masukan, silakan. Ya itulah forumnya untuk dibahas. Nah, setelah itu hari ini kita menjawab atas pertanyaan, saran dan lain sebagainya. Nanti setelah habis kita jawab dilanjutkan dengan pembahasan formal. Pembahasan formal itu mengundang SKPD teknis. Nah, disitulah secara detail dikupas. Dewan ada timnya mengkupas, melibatkan pakar, melibatkan SKPD, apa yang kurang, apa yang sudah cukup atau ada yang ingin ditambah dan sebagainya. Baru nanti menjadi final draft RPJMD yang disahkan. Nah, ini yang menjadi acuan selama 5 tahun gitu kan. Dan setelah itu pun kita sampaikan ke provinsi untuk di asistensi. Apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan RPJMD, nanti kita selampir sampaikan juga ke pusat. Nah, baru sah itu sebagai dokumen resmi untuk kita membuat RPJP tahunan, program tahunan ya. Setelah itu nanti ada namanya RPJP tahunan, dan itu ada program, ada KUA PPAS, ada DIPA atau apa. KUA PPAS itu merupakan RKA, rencana kerja anggaran per dinas, program dan pekerjaan apa kegiatan. Nah, baru jadi. Ya.